Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani sawit semua. Salam toke-toke sawit, salam bos sawit. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya harga TBS sawit hari ini? Senin 18 Juli 2022. Pada hari ini harga TBS sawit tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ada yang naik Rp50 dan ada juga yang naik Rp100, tergantung keadaan dan lokasi jalannya. Untuk daerah saya, tempat saya tinggal di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Balam, harga TBS kelapa sawit hari ini ada yang membeli di tingkat petani swadaya Rp 1000 lebih, ada yang 1100 dan seterusnya, tergantung keadaan lokasi jalannya. Setelah pajak dihapus, berapa harusnya harga sawit yang normal untuk petani sawit? Pajak udah dicabut, dengan spontan kok kenaikan TBS cuma merayap. Padahal pajak dihapus nggak pakai merayap kayak kenaikan harga. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya berupaya memperlancar ekspor produk hilir minyak sawit dengan tetap memprioritaskan pengamanan pasokan minyak goreng dalam negeri melalui program minyak goreng curah rakyat atau MGCR. Guna mendukung kebijakan tersebut, Kemenperin telah membangun sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRAH. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit atau APKASINDO, Gulat Manurung, mengapresiasi penghapusan pungutan ekspor sawit. Namun menurutnya masih ada beberapa faktor yang membuat harga tandan buah segar petani rendah. Perlu dicatat bahwa anjloknya harga TBS petani tidak semata tunggal karena PE atau pungutan ekspor. Bagi saya baik DMO, DPO itu sudah tidak relevan lagi. Demikian juga dengan FPO, tetap menjadi beban saat perhitungan harga CPO Indonesia, kata Gulat. Gulat menuturkan, penerapan DMO, DPO, dan close out atau PO juga perlu dievaluasi. Melihat harga CPO global yang cenderung turun pada minggu terakhir, menurutnya telah semakin mendorong supaya kebijakan DMO, DPO, dan segera dihapuskan. Lantaran stok CPO Indonesia masih sangat berlimpah. Setelah pungutan ekspor ditiadakan, apakah harga TBS ini akan segera naik? Kita sebagai petani sawit kecil belum tahu. Semoga kedepannya harga sawit kembali normal seperti biasanya dan petani kembali hidup berbahagia. Salam tandan berduri, salam petani sawit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.